dapat kiriman mesin yang dari Bukit Tinggi udah selesai, dari Cianjur udah selesai. Ayo, mumpung matanya masih melek. Oke, mikanya tidak ada. Mika penutup 10 enggak ada lagi. Skoci ada, ini hilang katanya sensor, sensor apa ya? Langsung nyala. Ini bukan sensor, ini putarannya berat sekali. Enggak sanggup putar sih. Skocinya dulu. Oke, skocinya sudah bolong begini ya. Oke, kita tes jalan kembali ya. Apakah masih seret? So, kalau seret dipaksa bisa ini sih. Bisa mati total lah. Tarik begini di sini, Pak. Sengaja apa tidak? Pokoknya skoci ditaruh di sini, misalnya. Spool mau saya taruh di sini, buat apa ya? Ini hanya apa namanya sensornya nggak main, bosan saya congkel. Sensor tidak main ya. Ini putaran enteng, agak berat ini putaran ini.
asap lah. Kalau nggak di sini ya di sini. Tapi yang jelas dia keluhannya adalah sensor mesin oke jalan. Jadi kayak tidak terlalu parah gitu. Oke, itu aja saya sudah paham. Mika nggak ada ya, Mika skocinya nggak ada. Nih kerjanya yang paling menguras kalau untuk mesin begini adalah urusan tentang AS ya. Ini AS normalnya kan seperti ini. Nah, yang berputar adalah hanya AS-nya saja ya. Housing yang warna putihnya ini enggak tidak putar. Coba lihat yang ini. Nih ya, lihat tuh. Nah, dia berputar tuh sampai AS-nya itu kemakan banyak nih yang ini. Tuh. Nah, ini normalnya seperti ini ya. Yang sebelah sini. Nah, tuh. Yang sebelahnya ya, sebelah. Nah, ini. Ini tidak ikut berputar di dalam tuh. Jadi berputar cuma AS-nya saja. Nah kalau begini kasusnya seret. Nah seret kalaupun dikasih minyak lama-lama akan terkikis terus kan, itu tidak sesuai sih. Macet ini namanya. Nah, nanti bisa seret sekali seret itu mesinnya berhenti. Cuman ya itu saat menggunakannya itu ya ampun, menggunakannya saat memperbaikinya ya ampun itu apa namanya ya. Harus dibongkar semuanya, bongkar total begini. Nah, bersih. Ini udah selesai yang apa namanya asnya macet itu, bongkar total tadi ya. Ini udah boleh diambil nih. Nah, tinggal tutup nanti tes lagi. Lancar. Sensornya atas bawah udah beres semua. Yang bawah udah bersih, yang atas udah diganti pernya. Ganti apa namanya, ganti benang kalau mau diganti, kalau tidak lanjutin saja. Nanti tes lagi setelah apa, setelah dibungkus, setelah ditutup.